Selamat datang di channel Toyo Reviews. Kali ini saya akan membahas tentang kereta Thomas Motorized Railway ya. Ini dengan seri Longbow. Di sini digerakkan menggunakan baterai. Nah ini ya, terlihat sudah terbuka dalam tasnya yang atas. Nah ini dia ada baterainya, saya sudah isi baterainya. Baterai kecil ya, masuk ke A3 ya, baterai A3 ya, hanya ada 3. Ini ada baterai tas ya, baterai cas ini. Ini menggunakan baterai 3 dan saya bisa coba saya pakai baterai di sini. Nah ini saya sudah pasang baterai ya. Putar ya, kita masuk ke fungsi coba. Ini baterai habis, jadi terpaksa cari baterai lagi. Realnya biasanya bisa anda beli di beberapa toko online ya, di toko online ya. Ini ada beberapa varian juga, tergantung dari trek ini ya, dari trek apa, so trek paketnya. Dan disini ada beberapa paket juga, bisa anda cek langsung. Dan saya kebetulan membelinya dengan saja untuk review kereta Thomas ya, kereta Thomas Motorized Railway ya, yang edisi Longbow ya. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis dan bisa menyemangat saya untuk review beberapa mainan
ke depan dan lebih bagus-bagus lagi reviewnya dan like-nya ya, share juga apabila teman-teman, dan mungkin saya akan review beberapa mainan juga di channel ini, dan silakan komentar apabila ada beberapa pertanyaan ya, komentar, dan Anda bisa berkomunikasi lewat email yang tersedia di ini ya, channel ini. Silakan untuk mengetahui beberapa informasi dan ya mau ya silakan saja. Oke, sekian saja. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini, dan klik notifikasinya. Karena subscribe gratis, ajaklah teman-teman untuk mensubscribe dan mereview untuk mencari informasi review dan mainan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya dan kelebihan. Saya ucapkan terima kasih.